Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UKJ Banjar, juga sahabat-sahabat UKJ Banjar dimanapun berada yang masih setia dan masih mendukung channel saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan, sedikit pengetahuan yang saya berikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan tentunya juga akan menjadi berkah buat kita bersama. Dan berkat doa-doa sahabat, kita saling berdoa bersama untuk kesuksesan bersama, maka kita juga akan sukses bersama, insya Allah ya. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebaikan, insya Allah hasilnya juga akan sebuah kebaikan. Dan segala sesuatu yang dibuat dengan ketidakbaikan juga hasilnya juga akan malah juga akan jelek. Karena hidup ini adalah matematika, walaupun tidak seperti matematika. Apa yang kita perbuat, maka hasilnya akan kita rasakan kelak di kemudian hari, secara langsung ataupun tidak, secara sadar ataupun tidak, maka kita akan merasakan apa yang sudah kita perbuat. Karena kita tidak luput dari segala kesalahan, maka kita tentu akan menikmati segala kesalahan kita. Dan itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Baik sahabat-sahabat, kali ini saya akan kembali melanjutkan di malam ini, melanjutkan berbagi pengalaman saya, berbagi pengetahuan saya walaupun sedikit. Mudah-mudahan kawan yang belum tahu bisa menjadi manfaat, dan yang sudah mengetahuinya atau yang sudah memberikan pengetahuan ini kepada saya, itu akan menjadi berkah dan tambah pengetahuannya juga ya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat. Ada salah satu teman kita, saya lupa namanya, di komentar ya, yang menanyakan, yang berkomentar katanya yang ada tanda merahnya itu juga komentar spam katanya, seperti itu komentarnya ya. Lalu saya jawab, itu bukan spam kata saya. Dan saya jelaskan kali ini di video ini apa maksudnya yang komentar merah seperti gambar YouTube di atas komentar teman kita di video kita. Apakah itu negatif ataukah positif? Apakah itu spam ataukah tidak? Oke, akan saya bahas, dan next videonya akan saya tampilkan bagaimana bentuk penampilannya yang tanda merah yang dimaksud itu ya sahabat-sahabat. Oke. Nah sahabat, bisa melihat di sini di komentar video saya yang terbaru ini, saya kasih pin ya, saya kasih pin komentarnya Kartina Channel. Silahkan dikomentari Kartimah Channel. Dan di komentarnya Kartina Channel ini ada dua tanda, bukan hanya tanda merah yang dipertanyakan oleh kawan-kawan seperti ini. Yang tanda merah ada gambar YouTube-nya ya, coba saya perbesar saja ya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan jelas ya komentarnya. Nah, ada tanda merah seperti gambar YouTube kan di sini, kita perbesar lagi bisa tidak? Coba kita lihat supaya sahabat bisa lebih jelas begitu mengetahuinya. Nah, ini dia sahabat. Nah, ini bukan pertanda negatif ya sahabat, ini bukan pertanda negatif dan tidak berdampak buruk. Malah YouTube memberitahukan kepada kita seperti ini, ketika dia disorot komentar ini, YouTube akan memberitahukan bahwa Kartimah Channel subscribe ke channel Anda secara publik 3 bulan yang lalu, izinkan siapa saja untuk melihat subscription-nya. Artinya channelnya itu publik sahabat ya. Ketika dia subscribe ke kita, kita tahu, karena di channelnya kita bisa melihat kita ada. Yang kedua, di daftar dashboard subscriber kita juga akan tampil apabila Kartimah Channel ini juga mempublik angka subscribernya. Jika tidak, tidak tampil ya, hanya tampil di channelnya dia. Nah, ada beda ya antara public channel dengan public angka subscribernya. Jadi yang dimaksud di sini adalah public channelnya, ya public secara di channel,
dia mempublik tidak memprivat channelnya. Ada pengaturan di channel itu, ada privat dan ada publikasikan dan ada jangan tampilkan subscriber saya. Nah, itu namanya publik ya. Untuk menampilkan segala channel-channel yang dia subscribe ke halayak ramai, maka dia ketika berkomentar akan tampil tanda seperti ini. Sah menurut YouTube, pertemanannya itu dihargai 100% oleh YouTube antara kita dengan Kartimah Channel karena dia public subscriber. Dia tidak akan hilang oleh YouTube kecuali Kartimah ini unsubscribe ke kita, karena sudah dihargai oleh YouTube dengan tanda merah ini. Oke. Nah, bagaimana untuk mengecek sahabat ya? Apakah dia publik betulan apa tidak ya? Jelas, saya coba kita klik. Saya buka di tab baru channelnya. Dan sahabat akan bisa melihat apakah dia channelnya publik apakah tidak ya. Kita buka dulu di tab baru. Nah. Nah, sambil menunggu loading ya. Nah, ini ada satu lagi tanda. Nah, ketika disorot akan muncul notifikasi dari YouTube bahwa Kartimah Channel adalah menerima salah satu jumlah hati terbanyak dari Anda. Ketika dia berkomentar, berarti dia banyak sekali berkomentar di channel saya dan saya kasih amor. Dan Kartimah adalah salah satu channel yang paling banyak berkomentar di channel Uhaji Banjar. Oke ya sahabat-sahabat, nah kita lihat coba buktikan apakah dia betul-betul publik. Kita akan lihat channelnya Kartimah ini. Kita klik, ini ada beranda video playlist dan ini ya, kita klik. Lalu kita lihat Kartimah Channel apakah dia publik. Nah, dia publik. Semua channel yang dia subscribe itu ada di tab channelnya ini, sahabat-sahabat ya. Nah, maka pasti nama channel kita ada di sini. Ketika dia berkomentar dan ada tanda merahnya, maka nama channel kita juga akan ada di sini sahabat ya. Dan Anda bisa menceknya, pasti ada. Oke. Dan saya mengeceknya karena lambat internetnya ya, lambat ya. Nah, yakinlah adalah pokoknya ya, sahabat bisa buktikan sendiri. Nama channel Anda akan ada di sini yang tandanya Kartimah mensubscribe Anda. Gitu ya sahabat-sahabat. Karena dia berkomentar menggunakan channel ini dan dengan channel inilah dia mensubscribe saya. Baik itu channel dukungan ataupun channel utama akan bisa dicek semuanya sahabat-sahabat ya. Nah, jadi sahabat saya lebih senang kalau sahabat itu kunjungan berikutnya itu menggunakan channel perantara ya, channel yang bukan kreator yang tak ada videonya, karena akan lebih aman. Tapi untuk Kartimah ini dia mensubscribe saya menggunakan channel yang ada videonya. Coba kita klik video. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena dia nonton barang hanya satu atau dua kali di satu video saya dalam waktu 48 jam itu aman saja. Tapi kalau dia berlebihan berkali-kali itu yang berbahaya maksud saya ya. Dan lebih aman menggunakan akun yang lain untuk nonton lagi di video kita. Dan itu akan sangat bermanfaat ya sahabat-sahabat. Di samping channel dukungan kita tuh untuk mengangkat komentar kita di video-video orang, juga untuk mendukung teman-teman kita agar sama-sama lebih aman. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Kira-kira sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat sahabat-sahabat juga yang masih mencari 1000 subscriber, masih mencari 4000 jam tayang, yang salah satunya adalah melalui saling silaturahmi yang pasti tak bisa luput dengan berkomentar dengan aman, baik menyentuh hati supaya kita dapat pin menjadi komentar teratas. Dan kita perlu channel-channel kita yang lain untuk mendukung mengangkat komentar kita di video teman dengan cara mengunjungi lagi channel itu, lalu kita like lagi komentar kita, kunjungi lagi, kita like lagi komentar kita sehingga kita berada di teratas. Dengan komentar kita berada di komentar teratas, maka kemungkinan komentar kita diklik ikon
channel kita itu akan semakin besar, dan semakin besar pula sahabat dikunjungi orang, semakin besar pula kemungkinan subscribe teman kita itu nempel ke kita. Yang jelas jam tayang, like, dan view-nya itu akan bertambah dengan cara itu. Terima kasih. Salam silaturahmi, selalu saling dukung, saling menghargai, saling memberikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.